Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Ikazlan. Hari ini saya nak kongsikan satu menu yang paling senang tapi sedap, iaitu terung bakar air asam. Mula-mula kita bakar terung hingga lembut. Api jangan besar-besar, takut hangit. Kemudian ni bahan dia: cili api, cili besar belacan, daun ketumbar, tomato dan juga bawang besar. Mula-mula kita tumbuk tiga bahan ni: cili api, lada besar dan juga belacan. Tumbuk jangan bagi terlalu hancur tau, bagi ada rasa tekstur lada sikit. Kemudian kita buat air asam jawa, kita bancuh dengan air suam. Ha, kenapa kita buat dengan air suam? Sebab air asam ni kita tak masak. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang besar yang kita mayang halus. Kita masukkan juga tomato yang kita potong dadu dalam setengah biji. Dan juga kita masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar ni yang buat air asam ni sedap tau. Kita perasakan air asam ni dengan gula dan juga garam halus. Kita nak dia rasa masam manis pedas tau. Gula tu korang nanti rasa dulu. Kalau tak cukup korang tambah. Kita gaul air asam ni biar semua rasa keluar. Time ni kalau kita nak masuk petais, membumbis sekejap. Bila air asam dah siap, kita tuang dekat atas terung. Terung ni kulitnya buang dulu. Kemudian kita tuang. Pakai sudu lambat, kita tuang je. Korang yang kalau jenis keterung ni mesti terliur kan tengok menu ni. Apalagi korang boleh cuba. Ini boleh makan dengan ikan rebus, dah cukup. Ikan goreng, ayam goreng. Selamat mencuba, bye. Kejap. Korang yang dah tengok ni dah subscribe ke belum? Kalau belum, subscribe ya. Terima kasih.